Hujan deras yang terjadi di kota Jambi mengakibatkan banjir sejumlah titik. Selain merendam perkampungan, Jumat pagi banjir juga merendam jalur utama masuk kota Jambi dari arah Sumatera Selatan. Ketinggian air di jalan antara 20 sampai 30 cm. Banjir yang merendam jalur utama itu tepatnya berada di Pal 7, Kelurahan Keneli Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi. Disebabkan luapnya anak sungai dan drainase yang tak mampu menampung besarnya debit pasca hujan mengguyur kota Jambi sejak dini hari. Informasi yang berhasil dihimpun, luapnya banjir ke pemukiman perkarangan warga dan jalan raya sejak terjadi Minggu pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 3 jam banjir juga tak kunjung surut. RT 12. Ini 12 dan 13, Pak, ya? Ya. Kenapa, Pak, kita bantu, Pak? Karena kita lihat kemacetan, Pak. Jangan terjadi hal-hal yang tidak Terjadi sejak pukul berapa, Pak, banjir ini, Pak? Pukul 5 pagi. Jam 5 pagi, Pak, ya? Itu sampai jam berapa, Pak, kira-kira, Pak, hujan derasnya itu, Pak? Hujan itu diperkirakan sekitar 2 jam. 2 jam, Pak, ya? 20 sampai 30 cm. Harapan ke pemerintah seperti apa nih, Pak? Kan rutin nih, Pak. Supaya pemerintah adik perhatikan lah dengan masyarakat. Bagaimana untuk mengatasi